إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، Bapak-Bapak, Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimahullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimahullah. Untuk pertemuan kali ini kita tidak melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita ingin memahami beberapa ayat dalam kitab suci Al-Quran yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat At-Tur, surat yang ke-52 ayat yang ke-21, surat At-Tur surat 52 ayat yang ke-21. Surat 52 ayat 21 Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين صدق الله العظيم. والذين آمنوا dan orang-orang yang beriman, وَاتَّبَعْتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ dan anak cucu keturunan mereka mengikuti mereka di iman dalam keadaan beriman. أَلْحَقْنَا بِهِمْ kami akan kirimkan kepada mereka ذُرِّيَّتَهُمْ keturunan mereka. وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ dan tidaklah kami mengurangi dari amalan mereka sesuatu pun. Kullu mri'in setiap orang bima kasaba dengan apa yang dia usahakan rahim terikat. Nah itu versi terjemahan yang kami pahami. Tapi kalau versi terjemahan kami akan pertemukan mereka nanti di dalam surga ya dengan anak cucu mereka. Nah kalau kita kami akan kirimkan ya kepada mereka itu keturunan mereka. Nah, apa makna penafsiran ayat ini? Secara global, orang beriman punya keturunan beriman. Maka, ya keimanan keturunannya itu akan dikirimkan kepada mereka. Nah, sedangkan pahala bagi anak keturunan tidak berkurang, tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setiap orang terikat dengan apa yang dia kerjakan. Rahim itu artinya terikat. Kullu mauludin rahimatun bi'aqiqatihi. Setiap kelahiran terikat dengan akikahnya. Nah, terikat di dalam masalah itu bukan dalam artian anak tidak diakikahkan amalannya terikat tidak sampai kepada Allah, bukan begitu maksudnya. Setiap anak yang lahir ada yang mengikatnya sejenis jin umusnya. Nah, dia akan lepas dengan azab ketika anak baru dilahirkan, dengan akikah dari orang tuanya, dengan amal ibadah orang tuanya, dengan doa dari orang tuanya. Nah, jadi rahim itu tak tergadai saja artinya terikat. Nah, kuat tak tergadai dengan akikahnya. Jadi kalau tak diakikahkan, tak tergadai. Tak tergantung amalannya. Ada itu maka suitnya lebih tepat. Nah, di dalam tafsir Al-Qurtubi atau Jami' al-Ihkam Al-Qur'an, begitu juga tafsir Aqwamul Bayan karangan Syekh Muhammad Asy-Syibkiti.
Nah, beliau memahami ayat ini adalah penjelasan bagi hadis Rasulullah SAW dalam artian harus dikaitkan dengan hadis itu. Nah, tidak bisa ayat ini berdiri tanpa hadis itu, tidak bisa memahami hadis itu tanpa ayat ini. Nah, hadis yang kita maksud adalah iza batal insanu inqata anhu min amalihi ya illa athalas. Ketika seorang manusia meninggal, maka terputuslah darinya min amalihi ya amalannya kecuali tiga. Meninggal anak Adam, putri dari anak Adam tersebut, ya dari itu kecuali tiga. Apa sudah tua? Matilah putri dari itu sadonyo kecuali tiga. Anak putri itu, nah itu dia tuh. Kalau di sebagian kawan apa putri sadonyo. Ya, kok dulunya pawat, kini nak pawat yang putih. Akan gawat itu. Nah, ini dulu orang tua, kini lah nanti putih. Nah, itu tidak mungkin. Nah, makanya, dijadilah anak putih itu. Anak putih itu adalah kepemilikan. Seseorang yang meninggal dunia, dia tidak bisa lagi memiliki amalan. Karena ngono lah mati, amono lah di stop. Aku keluar mau nggak di stop, ibadahnya pun anda di stop, alias ibadah nan berpang inyo dan punyo anda boleh. Nan bisa nyopunyo dari ibadah tu tigo saja. Nyo tidak bisa memiliki amalan lain. Ya, nyo tidak bisa membuat mati tu tidak punya nyo lain. Nyo sal. Kok salatnya ada bisa punya salat lainnya. Jadi kalau salat wanita itu orang tua tidak jadi punya inyo lainnya. Orang kalau kadiah-kiah orang mati atau orang hidup. Ya, kalau tua terima lah tua asal kadiah-kiah, lah mati. Tak ini ibu agihan amalan ibu ke orang mati siapa punya salatnya. Orang mati itu dari kejar, tidak bisa punya amalan lain. Tidak bisa dimiliki itu tiga saja. Atau sedekahnya. Atau itu punya ini. Walaupun lah mati, aku wakaf punya ini. Pahalanya mengalir ke ini. Namanya sedekah itu bila ketika hidup. Nama sedekah jariah dan salah satu bentuknya adalah wakaf. Ya, nyubik sekolah, nyubik masjid. Selama sekolah dimanfaatkan untuk kebaikan, selama masjid dimanfaatkan, maka orang yang membangun itu dapat pahala dari orang yang beramal di sekolah di masjid itu. Kok ada satu jemaah di masjid itu? Salatnya. Dan betul dan bawa kamu ke masjid itu pahala orang masalah di sini. Nah, pahala itu punya siap, punya ini. Karena dan amalan membangun itu sedekah jariah itu punya ini. Tak putih kalau orang mau berhenti. Nah, dan itu tetap menjadi miliknya. Maka segala kebaikan dari masjid yang ini bangun berhak dan milik tanpa apa ibu niatkan untuk ini. Ya Allah, sengaja aku salat di masjidku, aku doakan pahalunya dan pilih dan membangun masjidku, anda pernah lulah. Lalu itu, ibu gue mau salat. Supaya dan pilih pahalunya dan ibadah sini, itu apa sepasang-pasangan, tolong bapak ibu, sebelum ibadah di dalam salatku, anda pahalunya untuk bukai, lalu itu. Bahkan tidak perlu punya inyo, tidak punya ahli warisnya, tidak pindah kepemilikannya. Nah, itu yo milik inyo. Walaupun meninggal, tidak putih jadi miliknya. Di masa itu miliknya, berhaknya menikmati kebaikan yang ada dalam masa itu. Jumai orang, ada pihak yang dalam pahala orang berjumai situ sedaya. Nah, melangkah kaki ke masa itu,
sunat kalau nyobor luar sempurna dari rumah dikara-kara nyobor masjid di sidan tapi kurang pahlaw setelah haji sunat itu melangkah kaki ke masjid lalu luar sedia dari rumah tapi dirinya pahlaw setiap langkah menghapuskan dosa menaikkan derajat kara-kara orang melangkah ke masjid tapi pengampunan dosa tapi menaikkan derajat inyo dan membuat masa jiwa waktu dapat lo sama persis tidak dikurangi pahala dan bajakan dari Allah perlu orang dari rumah itu bukan masa jiwa ini perlu nyokon Tuhan dan bangun masa jiwa tidak perlu. Nah, yang kedua po min sadaqatin wa min ilmin yuntafa'u bihi ba'da ilmu yang bermanfaat setelah dia meninggal. Ya, walaupun inyo dak doli, tapi ilmu itu tetap bermanfaat. Maka kebaikan tetap mengalir ke orang dan mengajarkan ilmu tersebut. Apa ibu aja kawan awak sebelumnya kalau salat subuh, yo salat subuh sejojo, dak tahu nyo kalau ada dua rakaat sebelum subuh, alasna sunat rawatib paling tinggi nilainya ya dua rakaat fajar khairu minad dunya wa ma fiha lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Awal akhir dan informasi kata wanawak tadi wa ajahnya wa akhirnya ilmu ilmu yang bermanfaat untuk akhiratnya sebelum sholat subuh sholatlah dua rakaat sholat sunat sebelum subuh itu nilainya lebih rancak daripada dunia dengan segala isinya. Asajaknya mengetahui hal itu dari awal ini tidak pernah tinggalkan dua rakaat sebelum subuh amaku setiapnya sholat dua rakaat sebelum subuh ibu dan majanya berhak dapat pahala sama pahalanya. Perlu urangan wajar tua pasangan beko kalau sholat niatan dulu pahlu itu apa? Perlu? Bagus tak perlu? Punya awak? Ya, majanya salat tu amalan tu punya awak. Awak penyebab ini salat. Kalau tak awak aja, tak salat salatnya. Maka dek awak aja tanpa diniatkan pun, ya, ini dapat pahlu. Awak berhak dapat pahlunya tanpa dikurangi pahala itu. Nah, itu dan nomor dua. Mati seseorang putih darinya amalannya, apanya kepemilikan amalan tak bisa lain dan dimilikinya cuma tiga zainya amalan. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat inyo ajarkan ilmu untuk ketiga ini dan ketiga anak saleh yang mendoakannya, wawaladin salehin dia doa anak saleh yang mendoakannya. Kalau tidak saleh itu, anak akan mendoakan orang tuanya itu. Ya, jadi anak saleh itu mendoakan orang tuanya, sabarnya, tidak perlu disambil mendoakan orang tuanya. Karena kalau tidak salehnya, pasti mendoakan orang tuanya. Kan tidak. Nah kini anak nan saleh itu. Sarawat jo sedekah jariah tu, anak nan soleh tu, sarawat jo ilmu yang bermanfaat tadi, nak perlu diniatkan dia nak tu lo, dapat dirahmat itu. Kamu dah tahu. Tapi sedekah, solat orang di masa hasil sedekah waktu, nak perlu diniatkan dia orang tu lo, dapat apa lo? Mengaji situ, ngaji, dapat apa lo? Mengaji, solat. Bawa pahlonya, mengajar baju stalin, dan bawa pahlonya, walau tiga. Atau ajar ilmu agama. Nyokarajuan anak ajar, asolat, asolatnya, zakat, zakatnya, dan bawa pahlon. Awak meninggal, nyok masih solat, dan bawa pahlon solatnya, zakatnya, dan bawa pahlon zakat. Dia awak mengajar umrah kenyo, anyok main umrah, dan bawa pahlon umrahnya. Perlu nyokarajuan, tidak perlu. Nah, anak soleh itu modal tu lo. Aset kebaikan dari anak soleh itu, dapat orang mati itu.
Mattina mattina si hanno un caeta. Anak salib yang mendoakan nyosia orang tuanya dan mati itu kalau dan ini Tuhan tanya berarti dan mati itu siapa kalau dan ini Tuhan tanya berarti dan mati itu siapa nyomak orang tuanya gak perlu nih itu gak perlu mama konyo berani ya sebagai ulama mengatakan begitu bahkan saya berani tak perlu diniatkan sampai kata sorongan jauhkan dan beribadah dalam masjid hasil wakaf wak wak dapet pahlawan tanpa diniatkan dikurangkan salat di masjid itu pahlawan untuk awak dan meninggal tak perlu tak karena amanat itu punya awak hati-hati hati itu dan punya awak dan salatnya tak punya awak ada anak salatnya wak korban untuk awak dan meninggal milik awak tu korban tu milik awak tu mabuk ibu kalau ditanya awak niatan korban ku untuk amat awak gini awak bertanya korban tu milik siapa milik orang dan awak niatkan atau milik awak dan diri punya siapa punya orang dan negeri nah kalau punya orang dan negeri maka orang mati nah nah ya gak akan biasanya tuh kalau masih ibu jauh itu kan lain amat itu lah tapi kalau ibu menjalani kebiasaan tuh akhirnya tuh bukan masalah sampai ibu kan ingin orang tua lebih palo apa kan kebiasaan pakai, aku tidak ingin kau pakai anak saleh yang mendoakannya aku disambungnya anak saleh dia beramal saleh amal saleh anak itu mengaji, sholat, puasa, ngaji, umrah, berkorban, sedekah, tahajud, zikir amat apa khususkan kurban saja akan ada wajar masalah kece ibu tidak sampai kalau anak waktu beramal saleh sampai bahkan tak dunianya sampai itu bagus itu de anakku milik orang tuanya mati orang tuanya anak itu tetap miliknya mati orang tua sedekah jariah itu tetap miliknya mati yo ilmu yang ngajar ketika itu tetap miliknya mengalir ke itu tanpa diniatkan apa kau narumi yang milik jadi berarti puas sosial itu udah kayak palu ya orang kayaknya itu iya ya sebenarnya tidak diniatkan ke betul aku nyoki gini kan baik itulah eloknya Allah kawan apa kecil saya puas surat sedekah saja itu kalau anak jualan tua kok itu nak bahas kok dan lain dulu nah kini nak menguaikan ayat yang berkaitan jo hadis itu ayat yang aku baca tadi orang beriman anaknya, keturunannya bayi mantu dong. Nah, kalau bayi mantu, ya watafat fumzeri atau mihiman, anak keturunannya mengikuti ya mereka dengan keimanan. Dengan keimanan di situ berarti anaknya itu beramal saleh. Karena iman itu salah satu maknanya amal saleh. Orang beriman buktinya amal saleh. Bisa bayi iman, dia nampak ini beramal saleh. Nah kini kalau ada orang tua beriman anak keturunannya beriman pula beramal saleh pula alhamdulillahihim kami irinkan dengan mereka itu keturunan mereka ada dua kemungkinan kemungkinan pertama anak itu alun sempat dapat pahala lagi karenanya alun balik amaku orang tuanya dan masih duit mencukupkan pahala anak itu sehingga masuk surga nah, kalau dia oh, kurang setuju kalau penafsiran yang itu kenapa? Anak dan alun balik dia masuk surga jadi syafaat bagi orang tuanya makanya di pintu gerbang kalau dalam rehat di dalam surga itu dia bagi-bagi orang tuanya
Di Allah sayangkan anak muda itu, adik keluarkanlah orang tuanya mungkin sedang disiksa dalam api neraka. Itu syafaat dari anak yang meninggal sebelum balik untuk orang tuanya. Dengan catatan beriman. Nah makanya dalam tafsir Al-Qurtubi itu, kami iringkan keimanan mereka kepada mereka. Artinya keimanan anak itu diiringkan ke orang tuanya tanpa mengurangi amal saleh pahala dari anak itu sendiri. Nah itu lebih cocok. Apa dia berhubungan dengan hadis tadi? Anak saleh umurkan dua tuanya. Apa dia berhubungan itu? Nah apa dia ditambah hadis tadi? Ibnu Athiyyah berkata, kalau rajul min kasbi wa ibnu auladun min kasbi. Sesungguhnya yang paling baik dan awak nikmati hasil usahawat sulam. Anak tu hasil usahawat sulam. Berarti awak paling menikmati anak-anak dodi anak waktu. Apa anak-anak dodi anak waktu? Itu iman tertuah. Jadi kalau anak, misalnya anak-anak tinggal dulu, kemudian orang tuanya mencukupkan pahala untuk anak itu supaya berkumpul di seluruh, agak sulit bapak tuan. Kenapa? Ini meninggal sebelum balik. Kalau meninggal sebelum balik, wadah baca Allah mahu lahu anjurkan itu. Allah mahu lahu, Allah mahu lahu dan dianjurkan lagi. Allahumma ja'al hulana ya salamu wa khutul zuhra. Ya Allah jadikan dia itu pendahulu yang baik bagi kami. Ibaratnya sahawat terus tersebut. Ya tiket dari wakil terus tersebut. Lado nak mamat kira di sebo atau anak tu. Nah, sebagai ulama mensyaratkan itu bisa didapat syafaat itu kalau anaknya diakikahkan. Kalau anak dari akikahkan meninggal sebelum dari ulang tu dari syafaat. Anak lain mengatakan tak masalah akikah ada. Iko masalah kalau ulang tu nyerito meninggal anak tu sebelum balik berito aja ada pintu syafaat anak tu. Nah, maka dalam hadis kalau ada dua tiga orang meninggal anaknya sebelum balik. Wajabat lahar jannah dapik jaminan ibunya masuk surga. Badu bayar surah, badu muda terkelo. Kalau surah bayar surah, ani yang senabi, mudah-mudahan diyojo. Hal itu. Ani yang nabi, tapi apa beliau doa, mudah-mudahan diyojo. Ani yang nabi itu bukan dia berulak, bukan dia mayukan, bukan dia melanda. Allah entah kenapa nabi dia. Nah, tapi kita berharap mudah-mudahan batu itu masuk dia itu. Dengan catatan inyolik Allah dengan ketetapan Allah. Anak pertama meninggal ketik, anak kedua meninggal ketik, anak ketiga berdaya meninggal. Nah, model itu ujian dunia sabahnya, jamin seluruh. Tapi kalau anak ketik pertama meninggal, nah gila, aman, mudah-mudahan kedua. Anak kedua tidak boleh, tak boleh mengomong-ngomong. Ya, ayo, malah nasib wabak. Anak ketiga, wabak jamin-jamin, nah kalian itu tidak. Namun pendapat yang mengatakan kalau akikah baru bisa dapat syafaat, yang lain mengatakan penjelasan itu kalau orang tua mampu dan namun mengakikahkan ayo dan dapat syafaat anak kalau meninggal sebelum balik. Tapi kalau orang tua tidak mampu di hari yang telah ditentukan meninggal anaknya sebelum balik, orang tua tetap berhak dapat syafaat. Dia tidak mampu. Nah, itulah kepada ibu. Jadi, di dalam ayat yang kita baca, setiap orang itu terikat dengan apa yang dia usahakan. Di dalam hadis Nabi, anak itu hasil usaha mereka. Nah, jadi, apa dia wakka surat berikutnya, surat An-Najm, surat 53, ayat 39. Surah Timotigo ayat 39 tetangga ayat wa'alaysa lil'insani illa ma'asa'a dan tidak ada bagi manusia itu kecuali apa yang dia usahakan wa'ala sa'ayahu sawfa yu'ar ayat-ayat yang dia usahakan itu niscaya akan dia lihat kelak di hari akhirat akan dipertontonkan dinampakkan. Tidak ada bagi manusia itu kecuali apa yang dia usahakan. Artinya, dia tidak akan menikmati di akhirat kecuali itu memang hasil usahanya. Nah,
bisa anak dan bakarajo orang tua dapat? Padahal bakarajo ramal tidak orang tua, tapi anak. Jawa itu lah, di anak tu usaha orang tua. Harusnya. Awak menikmati apa dan awak usahakan. Ada yang usahakan di dunia dulu. Wah ibadah, ya sudah, tapi ini kok. Wah sedekah, ya sudah, tapi. Ya. Aku berkorban kok, awak tak pernah ada. Anak awak nak berkorbannya. Ayo, anak itu siang usaha awak, tapi. Makanya, kalau berdampingan kami ya, ibu korban tiga ibu kami yang seikul tawa, seikul lewat yang tawa mawa, seikul lewat yang tawa pawa. Nah, ada dulu tiga ibu kami yang inyo katiku tigonyo, tigo kolom namonyo saja. Dapatlah orang tuanyo pahala orang korban tiga ibu kami yang. Kaliku dapat pahala seikul-seikul selamat. Dan mana ini ibu? Jangan jeli-jeli sih. Dan kau tak jeli. Di mana tak jeli? Buat niatan kau, ya, korban untuk dan mati. Nah, siapa punya korban? Nah, itu saya tak jeli ya, tak? Siapa punya korban kau? Kalau ibu jawi awak yang punya korban, eh, mengandang kau ada ni pun. Tak perlu lagi itu ditulis. Nah, kalau orang mati dan punya korban, ibu dah satu orang tak? Kalau tak tahu, tak tahu ini disedekahkan sebenarnya. Tak boleh satu orang kan untuk disedekahkan sebenarnya. Sebenarnya apa lo boleh kira? Apa ni kira? Mengapa rugi? Awak sedang korban. Lima ikut kampiak, awak kena lima. Tapi apa jauh mak waktu kalau anak soleh beramal lima ikut kampiak berkorban. Dan ini yang kena anak tu asal sesuai dengan nasional baju dan pijunnya. Baik. Akan tak berbakti ke orang tua namun itu kalau cuma sikur kami yang setahu ya, dan sholat dan puasa dan zakat kalau ini bisa udah tahu setiap waktu sholat wajib pahala untuk tahu setiap zikir namun itu tahu setiap waktu mengalai zakat namun itu tahu setiap korban untuk tahu apa kau korban sen apa kau sholat tak. Banyak pertanyaan yang harus menjawab. Akan ikut bertanya, ibu, anak soleh milik orang tua dia, amalnya dan milik orang tua dia, surat Al-Tur ayat 21. Nah, kemudian surat Al-Najm ayat 39, awak berhak menikmati anak yang usahakan. Hadis Nabi, anak itu usaha mereka. Amalnya. Putih-putih amalan dalam ejak dan putih itu kepemilikan. Makanya kalau ada orang meninggal, ya, lalu awak baca Al-Fatihah, sudah tua ni pahalanya untuk orang anak yang meninggal. Nah Al-Fatihah itu punya siapa? Punya awak. Nah pahala Al-Fatihah itu di Allah maafi orang bisa sampai orang meninggal, bisa. Tapi kalau orang meninggal orang tua awak langsung, otomatis. Kalau tidak bisa membaca Al-Fatihah kalau orang tua dan alayhi awak. Kalau tidak alayhi awak, tidak bisa membaca Al-Fatihah. Nah, iya jika. Nah, tapi kalau untuk orang lain, nah, lalu mama awak dan tua awak, kemenangkan awak, mantan suami awak yang tercinta itu, doakan saja, ya Allah, semoga kebaikannya hadapi keluarga mu dan orang-orang yang pernah ya, menjadi keluarga mu. Doa itu. Kalau tidak boleh bukan, kalau doa ada prayers, amin lah. Ya, bila satu akan kembali, kalau ibu lihat niat kalau tuan ini, bawa niat sama musim ustaz sama beliau makan manis sampai tu. Ada yang dipakai untuk mengkorbankan orang mati dalil sedekah. Inna ummi otoritas wazunu intakal dengan tersadakat ya Rasulullah. Ibu saya mati mendadak. Kalau sempatlah dia berbicara atau tak mendadaklah matinya, mungkin dia berwasiat sedekah itu semacam.
wasiat korban satu atau semacam ajikan apa dan lain sebagainya. Tapi dengan dadak, tak berbunyi, tak ada kata-kata, tak hormat semacam tak. Intasadaktu alaiha, halli ajur intasadaktu alaiha. Ya, apakah saya dapat pahala jika saya bersedekah untuknya? Sedekah aku pun mantap tuh. Pahalanya dapat orang tuanya. Nah, penjelasan itu tidak bertentangan dengan pemahaman awak tadi. Tidak diniatkan saya sampai ke sana. Apa boleh tidak diniatkan Tuhan? Apa kuat pendekatan amalan-amalan itu punya orang yang duit, bukan punya orang mati. Cuma orang yang duit yang punya amalan itu, kebaikannya bisa menjalar ke orang mati. Itu yang perlu dipahami. Kok kan jadi pemilik orang mati itu? Ya tidak ada. Tapi kok kena dapat berkah kebaikan amalan awak? Bisa. Itu tidak butuh itu. Nah, jadi butuh itu bukan pemilikan. Bukan manfaat amalan. Itu tidak butuh itu. Makanya awak berdoa untuk orang mati. Bermanfaat untuk orang mati itu tidak butuh itu. Nah, kadang mengganti buat menjadi orang yang baik. Butuh itu. Oh, butuh. Tidak jangan itu. Apa nak betul itu pak? Kalau betul sebenarnya tak perlu didoakan orang tua. Oh kalau itu yang tak betul, apa sih kan tak selalu yang tak betul? Aja ni nak betul itu pak. Nak betul orang makan lain, nak barang dan tak berhenti jadi punya itu tiga sen. Jadi terjemahkan yang bermanfaat untuknya tiga sen indah. Kalau yang bermanfaat untuknya banyak lebih dari tiga. Doa orang nani duit bermanfaat untuknya, utang nani bayar di ahli waris bermanfaat untuknya, inyo meninggal punya utang kuasa, ahli warisnya kuasa bermanfaat untuknya, inyo mati. Bistok kalau itu utangnya, ada putih itu pak. Layang-layang putih, apa itu putih? Karena kalau tidak duit, tidak duduk ada putih-putih, mah kacau. Ada dana ekstrim. Ya, orang meninggal tak perlu didoakan. Ah itu belum putus. Ya, tak putus tiga orang saja. Sedekah saja dia. Ibu bapa doa anak saleh. Anak saleh saya kan disuruh doakan. Ah, gara-gara tu mandinya bapa saleh. Kalau disuruhnya penduduk sini, niat beko kalau zikir tak boh. Ah, niat beko kalau beribadat tak boh. Ah, tu kelapian itu. Ada mana tu? Ya, sekolah dulu bagara. Jual bawa jahat itu, bisa lo dikirim pahlo ke nyotong. Aku nak ekstrimnya itu. Ya, aku nak berkelebihan. Responnya berkelebihan. Awak nak masuk dan berkelebihan kok. Ya sampai kau ada mati, kalau itu dari anaknya. Kamu anak kau milik orang mati itu. Karena orang mati itu siap, orang tuanya. Tapi kalau orang meninggal kau bukan pemilik anak tadi. Kalau orang meninggal itu bukan penyebab adanya anak tadi. Amaku bisa lah dari segi doa saja. Sebelum Nabi berdoa, ya Allah, kau korban aku untuk keluarga aku, kau korban aku untuk umat aku. Umat Nabi itu, adunan kesitui, adunan menikah, ada itu. Aku disatuan korban suaminya adalah ampek tahun meninggal. Ampek tahun meninggal itu tak suaminya nih, Nabi masih hidup. Nah, ibu bisa menikah balik itu. Maka nak nikah-nikah aku masih punya suami. Ibu suami aku kan mati bu. Ibu kan suami yang bojo tu. Amat aku ini dikorbankan ke suaminya tu. Amat tanya waktu suami ibu kau tendak lah. Suami ibu bojo tu tendak lah. Indah. Cara yang mati namanya. Maka nak mati. Baca lain saya nak masih duit ini yang tak suami ibu itu. Maka dalam arti, dan masih bisa ada cara ya, bisa lah nikah sebenarnya. Nah, aku tidak yang masih ini di rumah satuan lo korban. Ya, kutuk suami yang gue, ya suami mak itu lo bak itu. Ini lo bercerai. Nah, masih ini itu, apa dia kena mati, tidak suami yang itu. Nah, dia memang mau mendaftar ke penelitian, dia suami baru. Ya, aku berkorban tapi untuk niat suami yang mau meninggal. Enggak mau ada suami yang baru itu. Ya Allah saya susah di timur dan usah Allah. Suami mati itu dan dikenal. Ah, ya tak dulu, sudah, cerai sih lah pak.
ibu bukan miliknya. Penyebab ibu gaduh bukan ibu. Penyebab ibu gaduh orang tua ibu. Maka nak berhadapi di orang tua ibu. Orang tua dapi awak doakan ke Allah semoga kebaikan kepada yang baik tu dapi. Nah, itu sahaja. Bukan pindah kepemilikan. Kepemilikan tetap milik orang yang hidup. Karena orang mati tidak bisa punya apa-apa lagi. Nah, bisa punya hati kusenyo. Nah, namun manfaat dari orang lain masih tetap bisa didapati. Apa manfaat dari orang lain itu? Doa. Doa. Jadi babnya bab doa. Ya Allah, ya terimalah kurbanmu. Ah, sampailah kebaikan 9999. Ya Allah, terimalah ibadahmu. Ah, kemudian untuk 999 atas salam ya Allah kalau boleh sampai itu. Nah, kalau anak untuk orang tua otomatis. Kalau selain itu butuh doa sebelum baca Al-Quran, apa doanya? Semoga kebaikan dari Al-Quran yang kita baca didapat oleh keluarga kita yang hidup, ya, yang mati, yang dekat, yang jauh, yang dekat. Doa ya bisa sampai di sana. Jadi kalau ibu tanya kamu uang banyak yang berbantu orang mati sampai itu sudah tidak tahu kamu. Ini doa sampai tidak sampai terserah Allah begitu. Tapi yang inginku 60 tetap. 60 pitih itu 60 korban. Kecuali inilah serah terima korban yang pitih. Nah, jadi model itu. Nah, gini kalau serah terima orang mati bisa tak? Aku doa manfaat yang bisa didapat di orang mati doa ya, amalan tu punya orang dari duit berdoa lah orang dari duit semoga kebaikan yang dapat di orang mati akal itu silap tapi kalau kepemilikan dan kepindah tidak jadi punya ino korban tu tidak. Nah, jadi punya ino zikir tu. Mari kita berzikir lalu kita hadiahkan pahalanya kepada sekulat amalan tu punya Allah kebaikannya misalah ya dibagi-bagi kepada lain itu kita pahami dari surat At-Tur ayat 21 ditambah surat An-Najm ayat 39 ditambah dua hadis Nabi meninggal orang putus dari dirinya kecuali tiga yang putus itu maksudnya kepemilikan bukan al-intifak kata Imam Asy-Syafi'i. Nah kemudian anak itu hasil usaha orang tuanya kata Nabi. Ada ayat satu lagi ayat 38 surat An-Najm. Sebelum ayat 39 ada ayat 38. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Ya, bahwasanya tidak akan seseorang itu memikul dosa orang lain. Awak tidak akan memikul dosa orang lain. Artinya awak akan diazab kerana dosa orang lain. Awak akan disiksa kerana dosa orang lain. Amako. Kalau anak yang berdosa orang tua dapat tak? Indah. Bako dan pahala dapat orang tua. Bako dan dosa dapat. Kerana awak tidak akan memikul dosa orang lain. Atau pikul dan elok. Anak yang berkerajaan. Orang tua dapat ada jawab dan penyebab anak tua itu orang tuanya itu anaknya pada semua penyebab anak tua itu kan orang tuanya itu bantuan tapi kok tidak dapat orang tuanya itu di orang tua nak ajar di orang tuanya lepas ini menasihati tapi tidak berhenti ada kejahatan itu terjadi sesudah orang tuanya meninggal apa orang tua itu tidak terhadap bisa benda itu bisa banyak contohnya mah jika kebaikan Allah balik 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai tidak terbatas selalu puasa satu dosa ditulis satu dosa anak elok dapat untuk anak jahit-jahit dulu jika elok 10 700 sampai tabarak jika dosa jika tulis belum. Atau maksudnya raku juga tu akan keterang berpada. Nah kemudian siaran bagi elok, bagi hamba.
kebencian dan bernyanyi lo kemudian tidak terlaksana niatnya, ditulis kebaikan niatnya tadi, ditulis itu tidak berpalu dan niatnya perlu tidak terkerajut. Nah kalau terkerajut dapatnya dua kebaikan, satu kebaikan dikali 10 kali lipat pahala. Nah kalau berhamba bisayiatin, ino ingin berkeinginan buruk, kalau ada namanya buruk, tak terlaksana ni buruknya, tak ada ditulih ino masalah. Nah kalau ni buruknya, ino laksanakan, cie ditulih dosanya. Nah dari situ dipahami di ulama Allah ko sayang kawan. Bahawa dapat kebaikan itu lebih baik. Bahkan banyak kebaikan terdapat, bukan bahkan banyak dosa terdapat. Dibukalah pintu kebaikan tu lebih ada. Amakonyo, asyik alam ini lebih terpakai untuk jurnalis. Wabidahuha, kalau orang tua mengajarkan keburukan kepada anak, baru orang tua tu dapat berdasarkan hadis. Mansana fil Islam sunnatan sayyi'atan, siapa yang mengajarkan mencontohkan yang buruk nyo dapat dosa. Dosa orang yang wajar dapat nyo dinyo. Ibu ajarkan ibu syirik. Nah, kalau mengalih kalian pakai jimai, pakai pelaris. Ya, kalau kalian buka akomodasi, pakai jimai, jin berudah makan di sinan lama dibawa pulang cair. Berarti pakai jin berudah dan berudah. Nah, awak berdosa wajan syirik. Di kerajaan yang awak berdosa awak, yang berdosa dan awak tu berdosa dengan pilih awak. Alah dosa orang tu, awak cik, anak awak cik. Anak awak ko, ada berlimu. Ini aja ke saudara-saudara dan lain. Ada pilih dosa syirik dan berlimu awak. Ada pilih dosa orang di awak. Nah, kemudian, dan berlimu anak awak ko, punya anak surang-surang tiga. Nah, tiga kan dilimu-limu balik. Hanya aja lo syirik tu. Ali mengalami ulang berdosa syirik, tapi lo jawab pangkalan yang ada. Tapi kalau dari lo langsung, bisa tu. Dan mencari Allah maha pengasih maha penyayang tu. Bila lo contoh, berzikir ibu sekali subhanallah itu 10 kebaikannya. Nah berdosa ibu sekali cie berdosa itu. Oh, ibu kan pada mana kalau berbuat baik. Nah, tapi ketika ditimbang dosa jujur dan baik, akan keterlaluan. Dosa cie-cie. Ya, berzikir sekali subhanallah 10. Nah, 33 kali ibu, 330. 3 kali ibu, ala 3,990. Ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10. 1000 siap solat Tuhan. Ditimbangan 1000. Batu ibu sekali cie tulis, ya. Bagunjang ibu sehari itu sekali cie. Nah kini bertanya awak, siapa dosa itu sehari bisa seribu? Siapa? Aduh. Ya. Lama dosa itu sampai jam 1. Berarti itu. Malu. Nah itu saya Allah tu kawan. Kenapa nak dapat dewak? Dewak beribadah tu tak serius. Tu makanya marah itu rusuh. Tapi cik kali 10, iyo, nak dapat dewak nak kali 10 tu dong. Baru nak dapat, tak bantu caranya. Kalau bantu caranya, niat tu tak bantu. Jadi saya tak betul dengan dewak. Masalah dewak 27 derajat. Zikir dewak, kali 10 setiap zikir. Antara lebaran ketimbangan, tapi tidak ada pek. Karena dalam salat kadainya terkena. Dalam salat api memakai awal kiri. Ketika berzikir, jadi cepat lah. Tidak serius, ketika berzikir, ibu baca subhanallah. Ibu tidak tahu apa subhanallah. Ibu baca alhamdulillah, ibu tidak mengerti apa kasih alhamdulillah. Terjemahan tahu, makasih enggak. Itu makhluk dan pek. Makhluknya marah itu rusuh. Karena kalau dosa itu asal kerajuan, bukan di lupu, bukan di tempat suruh, bukan di tak singajo, ada di dosa itu. Tapi asal kerajuan singajo, bukan tempat suruh, ada di dosa itu. Jadi dosa itu tidak pernah lulus.
lo sangat ikhlas kepada Tuhan. Ya. Dosa itu kalau ikhlas kalau tidak, tidak bercerita. Dan ikhlas itu nanti elo elo. Ya, kalau kabapu, ikhlas naik kabapu, abdo solo. Apa le sukarela menasana pada tiwa atau pada dalam dosa itu. Nah, oleh karena itu, ya, asal dosa ibadah supaya ada pekali-kali itu. Ya, salat ribu, salat di Makkah, betul. Tapi banyak yang ada pek, bagus itu. Tiba di siku, ada kamu sejilai, aku ada pek. Kan orang ada ikhlas dengan pek, dan ikhlas itu suka-suka, dan suka-suka itu, ini serius bagaimana, tidak disinan saja. Nah, tanya oleh ibu, kawan ibu, dan pek haji itu. Nah, itu kamu sejilai dulu, macam biasa. Paling banyak Indonesia 231,000 bukan tanpa rami yang sedih. Tapi datang haji ada buat. Haji dia ke piti. Haji dia tidak tahu kerana piti kan bayarnya bagi saya. Ada banyak tanya di bapak ibu. Nah, jadi itu kasusnya bu. Wah, kalau masih kaya, aduh berarti itu. Ya, waktu itu nama Allah itu aduh berarti. Nah, tapi kuadunan kuat dasar. Ada keinginan awak, orang tua awak keduanya dapat kebaikan, bisa dapat diperdampingan kuat itu. Anda rumi, tidak tadi kan? Ya, aku sudah berpapak. Nah, saya pun tak lupa tanya oleh. Ya, kebetulan orang tiba. Ya, bukan masalah sampai ada sampai. Banyak masalah yang harus ibu jawab. Ya, orang mati dan bisa berulang apa boleh. Awak kalau kata hibah itu, kata lagi itu, yuk ke orang hidup. Karena orang mati tidak punya hak milik lain. Dan ini punya tiga itu saja, tetap hak milik. Masalah dia itu putui dari ini. Nah, mudah-mudahan. Nah, ketika putui dari ini kepemilikan, manfaat tidak putui. Nah, manfaat itu, doa orang dan hidup itu hanya untuk manfaat. Dan punya doa orang dan hidup. Manfaat doa itu, dan mati bisa dipilih. Anda membayar utang orang dan ibu, nah anda dapat manfaat orang dan mati. Nah itu manfaat namun untuk kali itu dan betul namun itu kepemilikan. Abang dah dia jelas, astagfirullah.